Siapa dia bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjuk segala jalan dalam hidup dia. Kali itu Tuhan nak tunjuk kita di jalan yang molek, mau kita bersungguh di dalam bab agama. Wallazina jahadu fina ai fi dinina. Baru jawab lanah diyannahum subulana. Baru Tuhan akan beri benda molek pada kita. Itu kita kena fikir, buat kita ni masuk lab sungguh kedau. Daripada laki-laki perempuan sungguh kedau. Kalau masuk dalam sungguh, janji Allah lanah diyannahum subulana. Tuhan tunjukkan kebaikan kepada kita. Dan kita haraplah pada kita semua ni bersungguh. Tu haraknya. Maka saya gio semoleknya bagi orang mengaji, bagi orang mengajar, barang siapa hendak buat suatu kebajikan, bahwa mahadi, bahwa ingatkan niat, maka diniat dengan dia dengan suatu kebajikan tu. Wa emo dia semaya, wa emo dia nak sedekah, wa emo nak tolong orang, wa emo nak mengaji, wa emo nak mengajar, wa emo nak tebah, niat akan wajahullahu ta'ala. Ni wajahu ni kelima yang banyak makna dia. Ada wajahu pakai makna muka, ada wajahu pakai makna jalan, ada wajahu makna cari ke redha Tuhan. Kita niat akan wajah Allah, akan redha Allah. Apa sewaktu kita buat ni ialah kerana cari keredaan Allah, kerana menuntut keredaan Allah, kerana kita suka serenak nak bui Allah tu berkenai kepada kita. Kali itu nak bui Allah berkenai kepada kita ni, kita kena niat betul. Pendek kata, kalau kita niat betul, Allah jaga amalan kita. Kalau kita niat tak betul, Allah tak jaga. Allah tak jaga juga. Kita pergi sekerak tak jalan lain pula. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bibar apa banyak orang mengaji niat tak betul. Dekat kalau nak nyurkak dengan buah, tapi dengan niat dia tak betul tu, seru jatuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Habis tu kita kena bersih niat. Manakala bersih niat, Allah jaga kita. Orang lain tak boleh jaga. Allah boleh jaga kita dengan niat kita bersih. Kita semangat dalam mengaji, semangat dalam amal, dengan Allah jaga kita. Sebab apa Allah jaga kita? Dengan kerana kita bersih niat kita, betul niat kita. Itu salah satu daripada betul niat. Sewaktu kita buat kebajikan, niat akan wajah Allah. La nuridu minkum illa wajah illah. Tak kena daripada kamu mereka, kami buat ni kerana menutup keredaan Allah. Kerana niat itu kepala ketua segala amal, yakni asalnya asal amal. Asal ni niyatul mu'mini khairum min amali. Niat orang berimeh terlebih comel pada amal. Kena niat mula. Sampai itulah orang yang mari nikah tu, saya tanya, nikah ni buat apa? Mu niat ke apa nak nikah ni? 10 orang, 2 orang yang jawab. 2 orang yang jawab tu tak betul ni. Lepas tu hal lain tu, agak apa wayah ha? Lagu gue dengar. Kalau apa nak wayak, tak ada tanya mung bodoh.
Allah. Ha tu. Kalau tiga-tiga orang, saja. Tengok orang beli motor, kita beli motor, niat kita tak tahu kata ke mana. Motor sia-sia. Tengok orang beli kereta baru, beli kereta baru, niat kita tak betul. Kereta baru sia-sia, na'udzubillah. Kerana asah ni humbi ni. Tepat tu hati lek kan? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal dengan niat, humbi dia tu. Asah dia tu. Kerana niat ni bukan mudah-mudah. Apa tengok? Satu hadis kan? Hadis Nabi Hijrah tu. Nabi Hijrah duduk di Mekah, pergi ke Madinah tu, orang yang turut Nabi tu tubik tiga-tiga fuak niat. Orang yang duduk dikelilingi Nabi tu. Tak kala Nabi pergi ke, duduk di Mekah, Hijrah pergi kepada Madinah, orang yang turut Hijrah Nabi pergi Madinah tu, tubik tiga fuak dia royak dalam hadis. Fuak yang pertama, niat kerana Allah dan kerana Rasul. Hijrah dia tu. Pamankana hijratuhu ilallah war rasul. Fahijratuhu ilallah war rasul. Ni sepuak. Kerana Allah, Allah suruh pergi. Kerana Rasul pergi sana dah. Haa, ni nombor satu. Sepuak. Puak hijrah kerana Allah dan kerana Rasul. Puak yang kedua dia hijrah juga. Tapi, paman kana hijratuhu lid dunia. Haa, dia hijrah Nabi nak pergi Madinah tu. Dia niatkan dunia nak pergi negara di Madinah tu. Kerana pertama banyak di Madinah. Haa, sebab orang gina star tu lah. Haa, nak pergi buat kebong. Tanah banyak di star ni. Boleh waktu tu? Boleh boleh kebong banyak ke Nesta? Buat Nesta tu tak ada bolehnya. Ha, waktu dia pegang pun ngobok kan ni. Lama dengar ke Nesta boleh lah. Bukan lakor tak itu ke Nesta. Ngelola itu. Kalau itu satu puak ni, puak yang kedua ni, lidah ni akan ada ni. Puak dia, puak-puak nak pergi negar. Pergi negar Madinah ni. Pertama banyak. Atau mana pamengkan dah hijitari dunia. Puak yang tiga, awim mara'atim yang kiuha. Puak yang tiga ni hijrah Nabi, pergi sekali Nabi juga Madinah ni. Tapi pergi nak menikah. Kerana perpuai yang dia nak tu pergi ke Madinah. Jadi orang duduk dikeliling Nabi tu niat tak betul. Ada tiga puak ni. Sepuak daripadanya betul niat, kena niat kerana Allah, kerana Rasul. Ni kita nak ni. Puak yang dua ni kerana dunia. Padahal kerana dunia tak salah lagi. Bukan Tuhan murih dunia. Tapi nak ayat atau pahala tak ada. Puak yang kedua kerana dunia. Puak yang tiga kan nak menikah, menikah tak salah kan Tuhan suruh menikah. Tapi nak ayat kata pahala tak ada dah lah. Kan niat dia tak betul. Kita mari ngaji ni ni. Niat betul dah. Ni niat kan Allah. Aku nak ya lain. Klik mengajar di masjid. Niat kan Allah. Nak mengajar orang jahil. Sekat tu ya. Tu kan Allah. Orang yang kedua ngaji juga. Kau nak jadi tuan imam, nak ambil anak tuan imam. Ya sedap je. Puak yang tiga, aku nak jadi tok kotik. Anak-anak tok kotik dah. Apa dah tak lalah tu. Tapi lakuh daripada kerana Allah tu satu kesilapan. Ambil tu betul ni akhlak. Mengaji ni kerana Allah. Baru Allah jaga kita. Baru Allah wisaya kepada pengajian kita. Baru Allah wisaya kepada amalan kita.
baru Allah saya ui saya kepada kitab-kitab kita ni. Dan yang lainnya lain daripada niat itu dibinakan atasnya atas niat. Itulah asah umi. Kalau kita nak buat rumah, dia panggil pelapik. Kalau rumah jami dulu, kalau rumah jami lah ni, dia panggil tombol. Niat tu. Rusak niat, rusak habis rumah. Ini pun amal kita nak pergi akhirat, manakala rusak niat, maka rusaklah amalan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebab apa? Kalau rusak niat, dia pergi jadi syirik. Syirik apa? Syirik kafir. Ya syirik dia ada dua, ada syirik punah agama. Sembah sama-sama makhluk. Hak tu syirik punah agama. Ada syirik punah pahala. Buat semaya kerana Allah dah, tapi kerana manusia rati. Sedekah kerana Allah dah, tapi kerana manusia rati. Dia panggil syirik kafiyun, hak Nabi tak takut. Barang siapa membukakan atas dirinya, diri barang siapa pitu kebajikan. Dia buat dia ni jadi pitu segala kebajikan. Maknanya dia duduk hari-hari ni pitu segala kebajikan dalam hidup dia. Dibukakan Allah atasnya, atas barang siapa tu 70 pintu kepada pertunjuk. Ni mana kita hari-hari ni duk dalam buat pintu kebajikan. Siapa dia nak buat molek mai lalu kat kita, atau panggil pintu kebajikan. Segala apa demo nak buat molek mai berkira dengan kita. Tu panggil pintu kebajikan. Nak buat masjid, mari kita pakai bersorak. Nak buat madrasah, mari kita pakai bersorak. Nak semaya jemaah, mari kita bersorak. Jadi hari-hari kita hidup jadi pintu kebajikan. Mana siapa dia nak buat molek, kita mari pakai berkira. Allah dibukakan atasnya, atas siapa jadi pintu kebajikan tu 70 pintu pada petunjuk. Allahu akbar. Jadi dengan sebab dia buat pintu segala kebajikan tu, Allah beri 70 pintu petunjuk duk di hadapan dia. Maka dia ni tidak bertemu dengan sesat dia dah. Ingat molek kita ngaji ni. Kita ngaji kalau kita niat betul. Kita ngaji kalau kita niat kena. Kita ngaji kalau kita niat molek, Allah jaga ke kita we jadi pintu segala kebajikan dalam hidup. Maka orang ni molek selalu dah. Tak hundo gustai, tak lekok gi ke lain dah lah. Ingat molek ni. Laki-laki perempuan kena ingat molek. Kita yang kita dak royak ni, jangan kita dak pelan banyak hak kita royak ni kenalah. Kerana kita dia betul. Dia panggil sebuah ici dah kita ni. Kalau kita duduk di dalam pertunjuk kita, kita tak jatuh farid. Kalau kita ikut kebanyakan manusia, maka orang tu jatuh farid. Tuhan kata, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau mu ikut banyak ke manusia, mu akan sesat di jalan Allah. Belaka manusia. Kadang-kadang manusia tu kena ke adik-beradik kita. Mungitu aku gini, mungitu aku gini. Enggak sebab bagi kita dapat sesak dengan manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Habis tu jangan ikut kebanyakan manusia. Kerana kebanyakan manusia di dunia ni, lebih-lebih lagi di akhir zaman ni, fikir dia tak betul.
Kita orang mengaji jangan ikut fikiran orang tak betul. Karena Allah sudah nahl Al-Quran. Wa in tuti aksara man fil ardi. Kalau muda ikut kebanyakan manusia atas muka bumi ni. Kama dia kadang-kadang manusia tu kena wari-wari kita. Kalau dia terpengaruh dengan harta benda. Kalau dia pengaruh dengan dunia, kita ikut dia. Wa in tuti aksara min aksara man fil ardi, saya kata yudilluka an sabilah, mu akan bertemu sesak di jalan Allah tu petang pula lah. Muhadap ke agama dah, kalau mu ikut kebanyakan manusia mu gelecoh daripada agama lah. Na'udzubillah summa na'udzubillah, la ilaha illallah. Itu mana kata barang siapa membukakan dirinya, diri barang siapa pintu kebajikan dibuka Allah atasnya, atas barang siapa tujuh pintu kepada pertunjuk. Pertunjuk ni benda mahal ni, benda penting dalam hidup manusia. Pertunjuk kejayaan manusia duduk di pertunjuk, bukan duduk di harta benda, bukan duduk di jangok, bukan duduk di banyak waris, bukan duduk di banyak harta, duduk di pertunjuk. Kalau orang tu ada pertunjuk, kalau orang tu ada hidayah daripada Allah, maka salah satu daripada syarat dia berjaya. Kalau itu siapa dia ni dapat tunjuk ni? Orang yang jadi pintu kebajikan dalam hidup dia. Hari-hari dia ada fikir buat molek. Hari-hari dia ada meeting jalan molek. Hari-hari dia ada meeting jalan kena. Dia tak ikut arus-arus manusia yang sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu kita ngaji wi kejak, niat wi molek, kelik kampung, ada benda lagu ni. Karena golek-golek dunia lagu ni, orang terpengaruh dengan kebenaran dunia. Orang sibuk dengan kerja buat ni, demo kelik tengok kampung demo sendirilah. Orang bersungguh dengan dunia banyak, dan orang bersungguh dengan amalan agama sikit, demo tengok dengan mata demo sendiri. Demo kelik tengok di kampung demo sendiri, orang bersungguh dengan dunia 100%, tapi orang bersungguh dengan agama sikit orang. Kelik tengok di masjid demo. Jadi kalau kita kelik kampung pun, wik kita jadi pintu kebajikan. Supaya orang di keliling kita dapat tunjuk. Lepas tu jangan ikut area-area manusia sesak yang ada di keliling kita. Dan barang siapa membukakan atas dirinya, diri barang siapa tu pintu kejahatan. Siapa-siapanya buka diri dia pintu kejahatan. Kalau kita duduk kosong, buka pintu kejahatan. Leleh kejahatan, buka pintu kejahatan. Banyak manalah ni. Orang perempuan tubik kerja dalam bandar, tubik kerja di atas batas, tidak menutupkan urat, banyak mana. Padahal kerja buat ni bukan salah kalau kena jalan dia. Tapi kalau tak kena jalan dia, panggil buka pintu kejahatan. Siapa-siapa dia buka pintu kejahatan, kalau orang betina dalam perjualan dia buka urat, dia panggil buka pintu kejahatan. Bila Tuhan nak ui berkat dalam jual beli dia, kerana buka pintu kejahatan. Ya golek-goleknya, kebajikan sangat ni. Kalau orang perempuan ni kena fikir, ialah hak bajikan banyak hidup dalam rumah. Nabi kata, hey, orang perempuan semua tu mu tetaklah duduk dalam rumah mu. Orang perempuan yang duduk dalam rumah ni lah kebajikan banyak. Karena betul dengan Quran, wa qarna fi buyutikunna. Orang perempuan semua tu tetap dalam rumah kamu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berahi bertabarru. Itu banyak mana orang perempuan tu kerja luar rumah, pakaian dia tidak lepas perdu'in. Maka orang perempuan tu buka pintu kejahatan dalam hidup.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jaga orang perempuan. Kena fikir juga ni. Cari makan mesti. Cari kerja mesti. Tapi kerja yang direda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tu jenis orang perempuan yang kena cari kerja hak dalam rumah dia. Pandai buat tepung dia, pandai buat roti dia, pandai berjahit dia, pandai buat baju dia, pandai buat piah dia, pandai buat seperung dia. Ah, tu kerja dalam rumah. Itulah kerja berkat kalau boleh sikit. Kerja hak tidak begitu sibuk dengan orang. Ah, kalau kerja hak sibuk dengan orang, pakaian dia belum betul dengan Islam, maka orang perempuan tu buka pintu kejahatan. Nabi kata siapa-siapa dia buka diri pintu kejahatan, dibuka Allah atasnya, atas siapa sana, tak kira laki, tak kira perempuan, siapa tu 70 pintu daripada kizlan. Na'udzubillah sumana kizlan ni ke apa? Tuhan Allah wakno tak mengaji agama dia kena, tak pergi masjid dia kena. Kizlam dia panggil. Ambil kita kena ingat buat kita semua ni, kalau tak kejak lagi amalan agama, jangan kita berani duduk di kampung. Karena kampung banyak orang dapat kizlam daripada Allah. Na'udzubillah. Cuba demo klik tengok kampung demo. Orang ada 100 pergi masjid, 30 orang. Hak 70 orang tu Allah beri kizlan. Sebab apa? Karena dia buat pintu kejahatan. Siapa dia rajin buka pintu buat kejahatan daripada gulungnya laki perempuan, Allah buka ke dia 70 pintu pada kizlan. Kizlan ni Tuhan Allah. Allah tak zikir dia, tak baca Quran dia, tak mengaji dia, tak pergi masjid dia. Duk meru arai dia. Masa saya mengaji dulu tu, masa 20 tahun dulu tu, nak duduk di kampung lama tak boleh dah. Kerana orang duk bergelewat dengan dunia ni. Ha, 70 pintu kizlam. Apa kizlam? Yakni tidak dapat petunjuk. Tarikh kizlam ke apa? Tarikh kizlam khalqul abdu fi maksiati. Allah menjadi di hamba tu senuk buat daripada segala bagai maksiat. Khalqul abdi fi maksiati. Allah menjadi di hamba tu suka buat kemukaran. Ya lawe taufik ke? Taufik apa taufik? Taufik khalqul abdi fi ta'at. Allah menjadi di hamba tu kuasa ta'at. Kuasa mengaji, kuasa mengajar, kuasa semayah, kuasa berzikir, kuasa baca Quran, kuasa segala amalan-amalan agama, kuasa. Dia panggil dia ni dapat hidayah daripada Allah. Kizlam Allah menjadi di hamba tu maksiat. Qalqul abdi fil maksiati. Allah menjadi seorang hamba tu suka duduk dalam maksiat. Suka duduk dalam tak mengaji, suka duduk dalam tak mengajar, suka duduk dalam tak belajar, suka duduk dalam tak amal, suka duduk dalam tak berzikir. Allah gi peralah kau tu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. La haula wala quwata illa billah. Maka pintu kebajikan itu daripada baik niat. Dan kita baik niat, Allah pelorong kita kok benda molek. Kolek-kolek gi cari benda molek. Kalau kita betul niat, kalau kita kena niat. Tapi kalau niat kita jahat, niat tak betul, Allah kita duk kolek-kolek gi benda tak betul. Na'udzubillah summa na'udzubillah. La haula wala quwata illa billah.
baik dari kita ini kena pakak jaga, kena pakak baca supaya kita duduk di dalam kebaikan, duduk di dalam kereta Allah Subhanahu wa taala. Nah hundo klik sikit panjang tu. Maka pitu kebajikan itu daripada baik niat. Dia mohon hundo tengok semula tu.